Penyanyi nombor satu negara Datuk Seri Siti Nurhaliza tidak pernah berasa terkilan, walaupun zaman remajanya dikorbankan demi memberi fokus terhadap kerjaya seni. Menurut Siti atau nama lengkapnya Siti Nurhaliza Tarudin, zaman remaja yang dilaluinya adalah berbeza dengan individu lain, serta tidak merasai momen bersosial. Saya melalui zaman remaja yang tak sama macam orang lain, tiada masa nak melepak atau keluar dengan kawan-kawan untuk berseronok. Pada usia 17 tahun saya terus fokus jadi anak seni dan tak berhenti bekerja, katanya menerusi temu bual podcast bersama anak tirinya Ashraf Khalid baru-baru ini. Dalam perkongsian sama Siti juga berkata, dia tidak pernah menjejakkan kaki ke pusat hiburan atau disko, seperti yang dilakukan remaja lain seusianya ketika itu. Pergi disko waktu remaja untuk berseronok memang tak pernah dalam hidup saya, tapi tidak rasa bosan pun. Saya tak pernah rasa rugi tidak pernah menjejakkan kaki ke sana, sebab jadual padat dengan kerja. Meskipun tidak merasai keseronokan seperti dilalui orang lain, Siti tetap bersyukur kerana dikelilingi dengan individu yang menjaga dirinya dengan baik. Sama seperti orang lain, dia juga mengakui pernah berasa terlalu penat dengan kerjayanya, namun atas nasihat ibu tercinta, tanggungjawab sebagai anak seni tetap diteruskan. Penyesalan untuk menikmati keseronokan itu tiada, alhamdulillah saya bersyukur sangat sebab dijaga baik oleh orang sekeliling. Tipulah kalau saya tiada rasa nak berehat, tetapi ini jalan yang saya pilih dan memandangnya sebagai satu tanggungjawab, jadi tak boleh nak merungut. Jika teringat semula, itulah kesusahan dan pengorbanan yang buat saya boleh berada di keadaan sekarang, katanya lagi. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.